Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadullah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di kesempatan khutbah Jumat ini kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah di setiap hari kita, di setiap kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak hanya kepada nabi kita, akan tetapi kepada Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh umat mukmin, umat Islam hatta yaumul qiyamah. Dan lebih-lebih kita senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad, kelak di hari akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami sebagai khatib mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan yang namanya ketakwaan adalah imtithalu awamirillah wajtanibuhu 'anin nawahihi sirran wa 'alaniyah zahiran wa batinah. Yang namanya ketakwaan adalah mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika kita sendirian maupun ketika kita di halayak ramai, baik itu ketika di zahirnya atau di perbuatan secara zahir atau secara jelas maupun di dalam hati kita, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengerjakan dan meninggalkan larangan-larangan itu, insyaallah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan ini kita sudah tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama bersepakat bahwasanya hari lahirnya Nabi Muhammad adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin sudah tanggal 12 Rabiul Awal, mungkin banyak umat Islam yang merayakan Maulid Nabi ataupun yang sebagainya, ataupun merayakan-merayakan perayaan yang dimana untuk memperingati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para hadirin, dalam nuansa atau situasi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita sejenak mengingat-ingat kembali bagaimana sejarah yang telah dituliskan para ulama kita akan kebaikan dan sempurnanya akhlak dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami wahai Muhammad tidak mengutus kamu kecuali rahmatan lil alamin, yaitu rahmat kepada seluruh alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan rahmat seluruh alam adalah tidak hanya untuk orang-orang atau penduduk di dunia, akan tetapi rahmatan lil alamin mencakup dunia dan di akhirat. Di hadis juga disebutkan bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan akhlak yang ada di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah,
Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad di setiap kehidupannya, langkah demi langkahnya, hari demi harinya, bulan demi bulannya, tahun demi tahunnya, sejak kelahiran Nabi Muhammad sampai wafatnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jaminan ini sudah tertera di Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya gerak-gerik yang ada dalam Nabi Muhammad ini tidak didasari, sekali-kali tidak didasari dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya gerak-gerik Nabi Muhammad ini adalah semata-mata karena wahyu dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jaminan ini sudah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi penutup para nabi, manusia paling baik dari seluruh manusia, dan juga patut kita teladani akhlak-akhlaknya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahkan tidak sempurna kenabian nabi-nabi terdahulu jika mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di ars, ya, di ars dikatakan bahwasanya nama Allah bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Maka ini adalah suatu konsep di mana kemuliaan Nabi Muhammad adalah benar-benar telah tertera di dalam Al-Qur'an dan kisah-kisah orang terdahulu. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan sekilas dalil-dalil yang sudah kami utarakan tadi, maka marilah kita sejenak mencintai Nabi Muhammad. Marilah kita mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir pun menempatkan orang yang paling berpengaruh di dalam di dunia ini nomor satu adalah Nabi Muhammad. Ini adalah orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, tetapi menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia. Baik itu ketika awal peradaban manusia yang dimulai dari Nabi Adam sampai nanti ketika Yaumul Qiyamah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang pemuda yang datang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anasin dari Anas bin Malik. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya apa kira-kira? Anis sa'ah. Pemuda ini bertanya tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah. Maka pemuda ini bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma a'dadta laha. Kamu menanyakan kapan hari kiamat, aku bertanya kembali, apa yang kamu siapkan atas datangnya hari kiamat? Ma a'dadta laha wa ma dha a'dadta laha, dan apa yang kamu persiapkan atas datangnya hari kiamat? Qala, maka pemuda ini menjawab, la syai'ah, wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan apapun. La syai'ah, tidak mempersiapkan apapun, illa, kecuali, anni uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyiapkan apapun wahai Rasulullah, akan tetapi aku menyiapkan bahwasanya di dalam hatiku ini rasa kecintaan yang amat dalam kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab atas pernyataan dari pemuda ini yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, faqala, bahwasanya Rasulullah menjawab, orang yang cinta maka insyaallah akan bersama orang yang dicintai. Di hadis ini maka sahabat Anas bin Malik mengatakan, kami para sahabat tidak pernah merasakan senang, tidak pernah merasakan gembira saat kami mendengarkan hadis yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta
Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka ketika itu Anas bin Malik mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan aku cinta kepada Umar bin Khattab. Ini menandakan bahwasanya yang namanya kecintaan kepada seorang menentukan bagaimana keadaan orang-orang ini kelak di hari akhirat. Maka kita introspeksi pada hari ini, di dalam hati kita masing-masing, di dalam hati anak-anak kita, di dalam hati remaja-remaja kita, apakah sudah tertanam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Apakah sudah tertanam akhlak-akhlak dari Rasulullah SAW? Bisa jadi pada saat ini yang dicintai oleh remaja-remaja kita, yang dicintai oleh anak-anak kita, atau mungkin diri kita sendiri tidak mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kita mencintai orang selain Rasulullah. Mungkin kita mencintai bapak kita, ibu kita, akan tetapi Rasulullah SAW lebih di atas kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita. Mohon maaf jika ada mungkin kita mencintai orang-orang yang mungkin dari tanda kutip, orang-orang seperti artis ataupun orang-orang yang seperti public figure, di mana mereka tidak pernah menyembah kepada Allah dan mereka tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak pernah mengenal agama Islam. Maka kita patut pertanyakan kepada diri kita, akankah kita ini benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW atau tidak? Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup dengan hadis itu. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan dengan para sahabat, waditu anni lakitu ikhwani, wahai para sahabat, aku sungguh merasakan kerinduan yang sangat-sangat dalam kepada saudara-saudaraku. Faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maka awalaisa nahnu ikhwanak, apakah kami ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Apakah kami ini bukan saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala antum ashabi, kalian adalah sahabatku, kalian adalah sahabatku, walakin ikhwani, akan tetapi yang dinamakan saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Yang dikatakan Rasulullah sebagai saudaranya adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang mencintaiku, yaitu Rasulullah, walam yarawni, dan tidak pernah bertatapan kepadaku, dan tidak pernah melihatku. Mereka ini adalah orang-orang, yaitu orang yang saudaraku. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bukankah kita di dalam hati kita mungkin di sini sudah berapa tahun, sudah berpuluh-puluh tahun mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, berislam dari sejak lahir, mungkin dari kandungannya sudah dinyatakan bapak ibunya sudah Islam, maka lahir dengan keadaan Islam, beragama Islam sudah sejak lahir. Maka kita patut pertanyakan, ini Rasulullah sudah mengatakan saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, akan tetapi mereka ini tidak pernah berjumpa kepadaku, mereka tidak pernah menemuiku, mereka tidak pernah berdialog denganku, mereka tidak pernah mengatakan secara langsung keimanannya kepada Rasulullah. Bukankah kita adalah orang yang dimaksud dalam hadis itu? Maka pertanyaannya, apakah ini tidak cukup membuat kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika hadis ini pun tidak cukup menambah kecintaan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika itu Nabi diberi sebuah pilihan, wahai Rasulullah, aku memberikan engkau dua pilihan,
yaitu yang pertama adalah setengah dari umatmu akan aku masukkan surga. Tetapi yang kedua adalah syafaat, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat di hari kiamat kelak. Karena yang namanya syafaat adalah menyeluruh seluruh umat muslim, seluruh orang yang berislam, yang bersyahadat mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hatta bahkan disampaikan di hadis yang lain, di riwayat hadis Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan juga itu disebutkan bahwasanya bahkan syafaatnya Nabi Muhammad adalah teruntuk orang-orang yang pernah melakukan dosa besar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, inilah besarnya kecintaan Nabi kita Nabi Muhammad kepada pengikut-pengikutnya. Inilah kecintaan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini tidak cukup untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah? Apakah ini tidak cukup untuk semata-mata memperbesar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di riwayat lain mengatakan bahwasanya seluruh nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa mustajabah. Satu doa, jika doa itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika itu doa diminta kepada Allah, maka Allah akan langsung mengabulnya. Maka seluruh nabi-nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya sudah berdoa di dunia. Semuanya sudah menggunakan doa ini di dunia. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa ini, aku simpan doa ini kelak di hari kiamat. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan didoakan, maka di hari akhirat kelak Nabi ingin mensyafaati kita sebagai umatnya. Nabi tidak ridho umatnya ada yang masuk neraka, bahkan cuma satu orang, tidak ridho. Maka satu doa ini, yang doa yang mustajabah diberikan seluruh nabi, disimpan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, dan insyaallah akan digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mendoakan seluruh umatnya supaya seluruh umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Bahkan juga diriwayatkan di riwayat lain, Nabi Muhammad tidak akan masuk surga sampai seluruh umatnya masuk surga secara keseluruhan. Begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad. Akhlaknya mulia tidak hanya ketika di dunia, akan tetapi dibawa sampai di hari akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi, apakah dengan kisah singkat ini kita tidak bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله.
di khutbah yang kedua ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah senantiasa untuk meningkatkan tidak hanya kecintaan kita kepada Allah, tetapi juga kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya selalu dipikirkan oleh Rasulullah, bahkan di hari akhir kehidupan Nabi kita, di hari ketika akan diwafatkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama juga bersepakat hari wafatnya Rasulullah yaitu ketika tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dengan wafatnya sebelum Nabi kita wafat, maka dikatakan, diriwayatkan kata-kata terakhir yang terucap dari Nabi yaitu ummati, ummati, ummati. Pada saat sakaratul maut masih tetap berpikir, masih tetap mengingat bagaimana nanti keadaan umatku, bagaimana nanti keadaan umatku, bagaimana nanti keadaan umatku. Maka di khutbah kedua ini barilah kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita selalu ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga di hati kita senantiasa diteguhkan dalam meningkatkan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan selalu berhenti dengan kemungkaran-kemungkaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestine wa fi Syria wa fi kulli makan wa fi biladil muslimin ya'ni Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Qimus salat.